Polis menyangkakan lebih 300 ribu pengunjung berada di Batu Caves sempena perayaan Thai Pusam bermula petang ini hingga esok. Mangku Ketua Polis Selangor, Dato' S. Hasikala Devi berkata, sejak semalam ramai pengunjung yang berulang-alik ke Batu Caves dan ia dijangkakan bertambah sehingga hari kemuncak sambutan Thai Pusam esok. Setakat hari ini, keadaan di Batu Caves ujarnya terkawal dan teratur kecuali lalu lintas yang agak sesak. Seramai 1,888 pegawai dan anggota polis ditempatkan di Batu Caves sepanjang sambutan Thai Pusam. Pengunjung yang hadir dinasihatkan untuk tidak meletakkan kenderaan di tepi jalan sehingga mengganggu laluan termasuk pergerakan pedati. Sementara itu, Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Azmi Abu Kassim dalam kenyataan berkata pihaknya turut menugaskan 682 pegawai dan anggota polis bagi melancarkan perjalanan dan keselamatan lalu lintas semasa pergerakan membawa pedati.